Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review golok Ciomas Godam Denok Maharaja ya. Ini punya Bang Rizwan ya di Baros, sertifikasinya ada di sini. Ini dari Abah Duhari ya. Pewaris ketujuh Godam Denok and Golok Serbo ya. Ini salam nunggal 31 cm Maharaja. Ini golok Ciomas Godam Denok. Gagang kayu johar, ukir Maharaja, simut meuting tulang, sarung kayu ruyung, aren ya, aren. Kalau di sini ruyung namanya, atau kawung bahasa Sundanya ya. Ini aren, repet tulang. Ini spesial dari Abah Duhari, waris ketujuh Godam Denok Lunggolok Sirebo, Simpai Tanduk. Ini punyanya Bang Rizwan Mulyana di Baros ya. Jadi sertifikasi digital. Ini Baros, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Sukabumi. Ini 31 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bilahnya, uratnya. Ini salam nunggal. Udah mantep nih. Ini spek sorenan, perawatannya minyakin aja udah. Ini udah di ritual. Sesuai pakem, sesuai tradisi dan budaya Ciomas ya. Ini dari Abah Duhari, pewaris ketujuh Godam Denok dan Golok Serbo ya. Terima kasih Bang Rizwan Mulyana ya di Baros Sukabumi. Semoga berkah manfaat ya. Untuk mahar tanya-tanya Golok Ciomas ke WA aja, nggak bisa saya buka di video. Masing-masing seller atau dari pusat pun sama ya. Terima kasih buat Abah Duhari, buat para sesepuh di Ciomas, buat pandai-pandai di Sibopong ya, buat para lembaga Pak Agus Takwini, Kang Sulhi, Kang I ya, dukung terus ya, kita lestarikan terus golok Ciomas ya, golok yang masih bertahan dari generasi pertama. Mudah-mudahan selalu eksis, selalu lestari ya, dimanapun berada, sampai anak cucu kita cicit ya. Oke, ini Bang Rizwan Mulyana, insya Allah langsung saya packing. Terima kasih kepercayaannya, langsung transfer. Insya Allah amanah ya, saya ini muka saya semua di video saya di channel Bang Jun Golok Larisi. Oke, Maharaja, salam nunggal 31 cm. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siloka, silaturahmi golok pusaka. Mantap.